Halo sahabat sehat, apa kabar semuanya? Saya merasa senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat sehat. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting. Mata adalah organ penglihatan yang berfungsi untuk melihat. Kita dapat melihat tumbuhan, hewan, keindahan alam, dan lain-lain karena mata kita berfungsi dengan baik. Mata terdiri dari berbagai anatomi bagian mata. Masing-masing bagian anatomi mata bekerja sama agar kita dapat melihat dengan jelas. Cahaya akan masuk melewati kornea. Setelah itu, kornea akan mengatur masuknya cahaya ke mata. Cahaya selanjutnya akan melewati pupil. Sebelum itu, iris mata akan bertugas mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke pupil. Cahaya kemudian akan melewati bagian lensa mata. Lensa akan bekerja sama dengan kornea untuk menfokuskan cahaya dengan tepat ke retina mata. Ketika cahaya mengenai retina, sel-sel reseptor akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal untuk dikirim ke otak melalui saraf-saraf optik. Dengan begitu, otak akan mengubah sinyal menjadi gambar yang biasa kita lihat. Umumnya, mata akan mulai kurang awas melihat begitu kita menginjak usia pertengahan 20 tahun hingga 30-an. Namun, tak perlu khawatir, kita sebenarnya bisa, asalkan harus tetap menjaga kesehatan mata di usia dewasa ini. Oleh karena itu, tidak perlu menunggu sampai memasuki usia lanjut untuk mulai menjaga kesehatan mata. Semakin cepat kita mulai rutin memelihara fungsi penglihatan, maka akan lebih cepat pula manfaat yang kita dapatkan. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the... Berikut beberapa hal yang bisa kita terapkan mulai dari sekarang untuk penglihatan mata yang terjaga sampai tua nanti. Makan makanan yang sehat buat mata. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mengonsumsi makanan sehat dapat menjaga organ tubuh menjadi sehat, termasuk mata. Penuhilah piring makan kita tiap hari dengan sumber makanan tinggi asam lemak omega-3, zinc, vitamin A, vitamin C, vitamin E, hingga karotenoid. Karotenoid termasuk dalam keluarga antioksidan yang tidak hanya baik untuk mata, tapi juga mampu meningkatkan sistem kekebalan dan melindungi tubuh dari serangan penyakit. Kita bisa memenuhi seluruh asupan gizi ini dari makanan yang sehat untuk mata, seperti wortel, jeruk, sayuran berdaun hijau seperti bayam, sawi, brokoli, lobak hijau, kacang-kacangan, ikan berlemak seperti ikan salmon, ikan tuna, hingga ikan sarden. Ternyata kuning telur dan susu juga mengandung banyak vitamin A yang berguna bagi kesehatan mata. Pakai sunglass ketika beraktivitas di luar ruangan. Bukan hanya kulit yang perlu kita jaga selama berada di ruangan terbuka, mata pun demikian. Namun tentunya dengan cara yang berbeda. Jangan sepelekan sinar matahari, karena sinar matahari bisa mengganggu kesehatan mata. Saat cuaca terik atau bahkan sedikit mendung sekalipun, sebaiknya pakai kacamata hitam untuk melindungi mata kita dari paparan sinar UV matahari. Dalam jangka panjang, radiasi berlebihan dari sinar matahari dapat berisiko mengakibatkan katarak, penebalan jaringan di lapisan luar mata, serta masalah mata lainnya. Hindari rokok. Selama ini, rokok kerap dikaitkan dengan masalah pada jantung dan paru-paru. Padahal, rokok juga berdampak buruk pada penglihatan. Perokok aktif beresiko lebih tinggi untuk mengalami degenerasi makula, katarak, uveitis, bahkan kebutaan. Maka itu, berhentilah merokok secepat mungkin guna menjaga kesehatan mata sejak masih muda.
Jika kita bukan perokok pun, tetap perlu menghindari paparan asap rokok dari orang sekitar. Menjadi perokok pasif bisa sama berbahayanya dengan perokok aktif. Rutin cek ke dokter mata. Sebenarnya, kita dianjurkan untuk rutin cek mata di usia berapapun. Namun, kebiasaan ini menjadi penting terutama bagi generasi milenial mulai usia 20 tahun ke atas. Dokter akan melakukan serangkaian tes guna memeriksa seberapa baik kemampuan penglihatan kita untuk mendeteksi adanya masalah mata sejak dini. Bahkan jika kita tidak memiliki gejala atau keluhan apapun saat ini, rutin cek mata juga dapat memberitahu apakah resep kacamata kita yang sekarang sudah tidak akurat lagi dan perlu diperbaharui. Nah, sahabat sehat, itulah seputar informasi kali ini tentang mata. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini agar kami bisa berbagi informasi tentang kesehatan. Terima kasih, sahabat sehat. Sampai jumpa kembali di lain waktu.